Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans, hai Ting Ting, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di pagi, kembali lagi saya akan menyuguhkan kabar-kabar segar ya, tentunya dari seputaran Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya. Kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari postingan salah satu sahabat ya. Di sini ada sahabat kita yang bernama Yurijet1507, di mana akun ini merepost kembali postingan di Insta story-nya Krishna Fahrezi ya. Ya kalian tahu ya siapa Krishna Fahrezi tentunya. Nah, di dalam postingan kali ini ada sesuatu yang istimewa nih dari postingan tersebut. Terlihat Krishna keluar rumah dan ia mengendarai kendaraan. Wah, mau kemana ya? Kepo kita dibuatnya. Di sini kita penasaran. Biasanya kan kalau Krishna keluar dengan Ayu Ting Ting atau dengan urusan syuting dan yang lainnya, tapi kali ini Krishna keluar mengendarai kendaraan dan ia memberikan kode-kode tertentu. Wah, kemana ya? Mungkinkah ia akan ke bandara? Wah, penasaran lagi Bang Mimin, apalagi di dalam postingan tersebut terdengar ada suara batuk yang rasanya kita kenal ya. Batuk siapa ya? Wah, tentunya kalian sendiri yang menyimpulkan tuh batuk siapa. Kayaknya Bang Mimin kenal dengan batuk tersebut. Lalu di postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di sini ada akun yang bernama Bunda Sapa, kata dia, hari ini ada yang aneh. Biasanya Ayu rajin bikin story, hari ini nggak ada kabarnya. Jangan-jangan bener nih, lagi nemenin yang baru datang. Hehehe, halo terus kakak. Lalu akun yang lain yang bernama H737W, kata dia, wow, hobau, dong kopernya besar banget. Emang mau pindahan atau mau naik haji? Orang dah mau pulang kampung loh, nggak salah nih. Mau terus mis, gerasi nih atuh. Hai hai hai, atuh yang mau pindahan atau baru cari rumah atau udah ada rumah yang mau ditempatin yang baru loh, hahaha. Nah, itu adalah beberapa caption ya dari para sahabat yang turut penasaran dengan postingan di Insta story Krishna Fahrezi. Wah, di sini Bang Mimin harus dikit ya, kayaknya nih, kayaknya Krishna Fahrezi akan pergi ke bandara atau mau ke bandara ini. Tentunya kita tahu ya siapa yang ia jemput. Tentunya orang tersebut adalah orang yang spesial di hati Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.